Lu sekarang balik. Saya poli di bot. Kontraktor punya baju bakal tekan dengan sampah punya orang. Hanya dengan bermodalkan sehelai t-shirt, seorang lelaki yang dipercayai etnik Rohingya bertindak keterlaluan apabila menyamar sebagai kontraktor pembersihan dan bergerak dari rumah ke rumah semata-mata untuk meminta wang angpau daripada penghuni yang sedang menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Penipuan warga asing tersebut akhirnya terbongkar apabila salah seorang penduduk menyedari bahawa warga asing tersebut langsung tidak ada membawa penyapu ataupun sebarang alatan pembersihan. Sebaik sahaja disoal, warga asing tersebut gagal menunjukkan permit kerjanya dan tujuannya memakai baju kontraktor pembersihan hanyalah semata-mata untuk memperdaya penduduk di kawasan tersebut. Tengah live masa sekarang ini ya. Nah ni. KDB ya. Boleh minta angpau. Sampah, Mia. Siapa? Lu pasport mana? Permit mana? Lu balik sini dalam. Tekan. Bet. Lu sekarang balik. Saya polis report. Lu lawannya kan? Permit mana? Tak ada. Permit mana? Pasport. Satu lu sekarang keluar. Lu kontraktor punya baju pakai, lu tekan, lu tekan sampah punya orang. Hei! Balik!